Jadi ceritanya nih. Peristiwa mistis dialami seorang sopir ambulans di Srengseng Sawah, Jagaraksa saat sedang mengantar jenazah ke kuburan ketika maghrib. Saat melaksanakan tugas, pria tersebut berhasil merekam penampakan mirip sosok kuntilanak yang sedang duduk di atas batu nisan. Penampakan sosok wanita mirip kuntilanak di atas kuburan itu pun viral di TikTok usai diunggah sang sopir melalui akun pribadinya @ambulansvip_mms03, Kamis, tanggal 23 November tahun 2023. Dalam unggahannya, pria tersebut memperlihatkan suasana kuburan yang begitu sepi dan gelap. Tak terlihat siapapun di dalam lokasi kuburan tersebut. Saat sedang menunggu keranda, pria itu pun berhasil menangkap penampakan sosok wanita berbaju putih dan berambut panjang mirip kuntilanak. Memang dari kejauhan tampak sosok wanita yang sedang duduk di sekitar tempat gelap. Rambut panjang wanita yang diduga adalah sosok kuntilanak itu tampak menutupi hampir seluruh wajahnya. Sementara sosok mirip kuntilanak itu tampak hanya duduk santai di atas nisan salah satu kuburan sambil mengamati sang sopir yang merekam penampakannya. Bahkan saking ketakutannya, pria tersebut tanpa sadar meninggalkan mobil ambulans yang dibawanya di depan kuburan. Menurut warganet, kuburan tempat sopir ambulans tersebut mengantarkan jenazah memang terkenal angker.